itu menundukkan kepala, dan ketika sudah dilewati baru bangkit berdiri. Bagi umat yang tidak mempunyai tempat berlutut, berdiri dengan sopan dan memberi penghormatan dengan menundukkan kepala. Diiringi dengan lagu Mari Kita Tinggi Kristus. Thank you.
kecemburuanmu dalam sakramen yang mengalungkan diri. Kami mohon, semua kami dapat menghormati tubuh dan darahmu sedemikian. Ia kami selalu dapat menikmati buah penebusanmu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Setelah umat diberkati dengan sakramen, kemudian imam haji. Bahwa mulai malam setelah perjamuan terakhir, Kristus telah diambil dari antara para muridnya, maka mengosongkan altar sama dengan mengosongkan diri. Marilah kita mengosongkan diri dari segala perasaan negatif dan membiarkan hati kita kosong seperti altar kosong pada malam ini. Dengan demikian, sakramen Maha Kudus yang akan kita sembah sepanjang malam ini sungguh menjadi kenangan terindah tubuh Tuhan sendiri yang bertakhta dalam hati kita masing-masing. Sesudah pengosongan altar ini, kita akan mengikuti adorasi berdiri. Marilah kita berjaga dan berdoa bersama Kristus sepanjang malam hari ini dalam sakramen tersuci ini.